warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan ini 317. Fi jannatin na'im ala sururin taqabilin yutafu alaihim bika'sim min ma'in bayda'a lazzatin lisharibin. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين يقولون إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون
Tak curiak huruf tu. Aida mitna wa kunna turaban wa idhama a inna lamadinun qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kidta latujin walawla ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin afabima nahnu bimayyitin illa afabima nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin sadaqal maulana al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi di antara ayat yang dibaca sudah selesai tadi, masih lagi di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam cerita balasan-balasan bagi di antara orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Oleh itu di antara balasan-balasan bagi orang yang beriman dengan Allah ialah dapat di antara masuk ke dalam syurga. Kemudian bagai-bagai syurga dan nama-nama syurga setelah kita maklum dan setelah kita tahu, kata di antaranya, nah, setengah telapai syurga, setengah kata tujuh syurga. Nah, hak tu setengah kata lapai syurga, setengah kata tujuh syurga. Nah, kemana salah satu di antara syurga yang kita selalu duk tahunya syurga Firdaus. Sehingga-hingga di mempernamakan anak nama Firdaus satu, dan salah satu daripadanya di atas syurga nama Jannatun Na'im, dan salah satu syurga dinamakan Jannatul Ma'wa. Itu bagai-bagai nama syurga. Nah, ada Jannatul Ma'wa, Jannatu Na'im, Jannatu Firdaus, banyak di antara nama-nama syurga. Akan tetapi bagi setiap-tiap satu syurga ada di antara seribunya pintu. Kan kata pada hadis, innalil jannati alfa babin. Bagi syurga ialah seribu di antara pintu untuk bagi orang yang Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala kasih, iaitulah orang mukmin sahaja. Oleh itu ada data pada hadis untuk untuk wirti dan tunjuk kepada kita kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah di antaranya Nabi Adam alaihi salam kembali kepada rahmatillah. Oleh itu Nabi Adam Allah Ta'ala telah memasuk dia ke dalam syurga. Dia pun tengok pintu syurga dia tulis dak pejuguk. Tulisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situlah Nabi Adam AS tubik. Dalam hati dia terasa wasa cenengung. Nabi Adam selalu tanya, ya Allah, pasal apa di antara nama ni ada awal sebelum pada saya masuk lagi?
Dekah di atas saya orang mula-mula lahir di atas muka bumi dan orang awal-awal di antara jadi rasul. Sedangkan ini nama ni saya pun tak begitunya kenal. Nabi jawab kata, ya Adam, Muhammad Rasulullah ialah Nabi yang awal-awal dan Nabi yang akhir. Oleh kerana sekiranya dia kata laula Muhammadun, sekira tidak ada Nabi Muhammad, dia kata lama khalaqtuhu, aku tak jadimu. Oleh itulah berlaku di atas hadis itulah hak duk bawa kita duk batil berzanji, wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Mana nur yang di antara awak-awak tewak dikata nur Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, dengan nur itulah boleh mengadakan apa perkara sahaja. Dengan sebab wak nur Nabi itulah dikatakan adamul imkan. Tapi situ padahal ada balah antara ulama, awak-awak benar-benar jadi setengah katanya arash, setengah katanya qalam, setengah katanya lauh. Beberapa ulama duk bahas tertib dalam hadis, padahal tak ada balas sekali. Hak kata di antara nur Nabi di antara awal-awal, maka hak kata luh tak awal, gapai awal nisbi, nisbah yang lain, tak ada belaga pada. Hak kata qalam tak awal, nisbah yang lain, tapi nisbah dengan nur Nabi, Nabi awal. Itu di antaranya. Oleh tu Nabi Adam pun bercenggung. Dia kata, siapa nama ni? Dia kata, nama ni Nabi kata, ialah Habibi, kekasihku. Sahabat ni Suhuti katanya, Nabi kita Muhammad sangat begitu di antaranya hebat. Dan begitu juga, setengah-setengah di antaranya riwayat, semasa Nabi Adam alaihissalam nak akad nikah dengan Tok Hawa. Nah, setelah tahwa Tok Hawa, Nabi Adam selalu nak pergi. Dia kata tak boleh, tak dihalalkan. Mereka kena mengesahkan dengan cara menikah kahwin. Dia dalam artinya, buku menikah kahwin bukan di antaranya ketetua bagi umat Nabi sahaja. Bahkan Nabi Adam sendiri pun menikah kahwin. Kemudian dia, siapa dia jual akadnya? Allah Ta'ala. Siapa dia menyaksinya? Para-para malaikat. Setelah tu Nabi Adam sanggup nak menikah, Tuhan selalu tanya, mana mahar misi? Duit belanja duit di mana? Asabik Nabi kata, iltamis walau khatam hadidin. Sabit dalam syariat kita mesti kena ada duit belanja. Nabi kata, sekiranya kalau tak ada sangat, cincin pada besi pun tak apa dah. Mana tu duit belanja ni mesti. Lalu Nabi Adam pun menangis teriak. Dia kata, nak ambil mana satu duit belanja? Dia kata, berapanya? Nabi kata, tidak ada apapun. Ialah belanja akad menikah kamu dengan Tok Hawa, kamu selawat kepada Nabi kekasih aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Adam pun selawat di antaranya sebagai menunjuk di atas bahawasanya mahar misi antara Adam dan Hawa. Tepat sertinya selawat ke Nabi ni bukan baru masa dalam masa Nabi Adam terhajar selawat dah. Apatah lagi kita sebagai ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak selawat ke Nabi bukan dia, bukan dia dia. Selawatlah. Kita nikah lalu lah. Belanja tu ya dah, bertel pun tak apa. Boleh tak ada apa. Boleh tak ada apa, tak syarat. Oleh tu tepat hak sugetinya, khususnya dalam bulan ni. Dalam bulan ni selawatlah ke Nabi semuka-muka banyak, kerana bulan ni ialah bulan Maulidir Rasul. Selawat sebulan tak ada dah ubat soal selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah sabit itulah semungkin-mungkin selawatlah di antaranya nah. Kemudian tepat nasertinya
Serga tu khilas setengah katanya dia antara ada pekat dia tu 8, ada pekat dia tu 7. Waktu khilas antara ulama. Nah, tak apalah waktu tu tak muskilah. 8 apa ada, 7 apa ada waktu pekatnya. Kemudian hak kita nak bahas sekarang lah ni ialah serga jannatu na'im. Kemudian serga jannatu na'im ni ialah Tuhan nak siap sedia bagi hamba yang ia kasih. Namanya ha, kalau kita mengikut ni, saya ada tanda ni. Tanda ada so serga tu. Nah ha, serga tu ada berlaku. Kalau nak wiri cerak molek, kita tengok dekat kashful ghaibi ya. Di situ dia wayak satu per satu, satu per satu. Nah serta pula di antara wayak pula dah bagai-bagai neraka. Bagian neraka di atas adanya 7. Ah ha, neraka tu neraka ada sebut belaka dah di situ. Nah kalau nak ucirak lagi molek, pergi bukalah di antara sana tu. Ya ada di antara serga, adanya serga nama Darussalam. Ada juga Jannatul Khuldi ada. Haa, serga Jannatul Khuld ada di antara ada. Banyak di antara serga. Haa, semua tu orang panggil nama-nama serga Jannatul Ma'wa saya sebut tadi. Ha, ada juga tu. Bahkan madianya hak kita nak mengaji sekarang ni ialah Jannatul Na'im dan Jannatul Ad, Jannatul Adni. Hak tu yang katanya ada ke atau Jannatul Adni tu tidak masuk akan dia, dia kata apa ni? Masuk akan dia daripada orang-orang yang buat baik, orang-orang ibadat yang solehin dalam segera Jannatul Ad. Ha, maka Jannatul Adnin ada pula Darul Hayawan nama dia. Dan Jannatul Firdaus. Ha, itu Jannatul Firdaus satu nama daripada di antaranya nama-nama bagi syurga. Maka Jannatul Firdaus ni orang nak masuk dalam itu orang yang beriman dengan Allah dan ikuti dengan amal yang soleh. Maka orang panggil dapat boleh masuk dalam bilik tu. Dan satu lagi dia panggil Jannatul Na'im yang kita nak mengaji sekarang ni. Maka Jannatul Na'im ni pun khusus bagi orang as-sa'adah, orang yang bertuah. Nah lagi pula orang pegang amanah dengan Allah, orang yang tidak khianat amanah dengan Allah, orang tu boleh duduk di dalam Jannatul Na'im. Oleh tu kita tengok lagi kata dia nya fi jannatin na'im, pada dalam syurga jannatin na'im duduk mereka itu. Kita klik kepada asal tu ya ibadallah mukhlisin, habis tu hamba Allah ibadat dengan ikhlas, dengan suci, dengan bersih hati, orang ni ia akan dapat syurga jannatin na'im. Kemudian duduk dalam tu ala sururim mutaqabilin, sedap apa atas segala kursi ini kati-kati kemuliaan ditatah dengan matiara dan yakut dan mata zabarjat. Apa kati hak kita duduk dari surga jantun na'in ditatah dengan matiara, mana pergi sobat dia panggil sobat bubuh bunga tepek-tepek dengan mata yakut, mata merah, mata jelimu tua tu. Dan zabarjat, zabarjat terkepan matiara jenis dia antara nak hijau-hijau tu. Kamu ada dua gapa tu mutaqabilin, berhadap sekali ahli syurga setengah ke setengah pakat berkecek sepuluh kedai kopi eh. Menghadap mukamu, kehadap mukaku. Haa tu dia, tidak beri belakang, tidak lihat seorang, akan tekok seorang, pakat dar pakat tengok depan. Tapi tu orang tua kata nak berkecek, kena kecek berdepan, yang kecek paling belakang. Tapi kalau anak orang berkecek paling belakang dengan ni menunjuk anak kerah dah. Alamak dah tu. Setengah-setengah orang betina begitu juga. Bila tu lah kena asap paling belakang, itu bukan di antara orang betina hak baik. Hak baik ya dah berdepan, menunduk dengan. Setelah pula tengok air muka orang. Ni tak pernah tengok pun
Haji Mansur biasa ayat kan. Haji Mansur kalau orang berkecek tak tengok atau paling belakang bukan dia dah tu, tak ada harap tak itu ya. Ha sabit kita berkecek dengan orang depan-depan di mulut. Sifat dan syurga esok Tuhan akan di antara tak akawi belakang di mari. Do atas kerusi katil yang mabuknya tepek dengan matiara tatoh mata yakut dek berada berkecek di mari seperti mana dek kecek kedai kopi tu apa. Ni ni hadap ni kan hadap kau ni. Boleh di antaranya. Setelah tu pula ya hebat sekalinya yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Dibuat keliling atas tiap seorang daripada mereka itu siapa dia hai klik hak tadi ibadus solihin tadi ah duk keliling tepi pakak likung keliling dengan gelas minuman gelas pak dah bukan biasa gelas nah yang tatah dengan mah yang tatah dengan perak yang mata belia yang lazat dia pula limpuh atas muka bumi seperti sungai air. Air pak dah duduk dah gelas tu masuk buih seperti teh tu atau panggil teh buih tu. Ha tu oh hebatlah. Oleh tu siapa dia rasa nak kecak rasa di antara nak pegang gelas tu mesti kita buat kerja apa-apa kena kita tu ialah ikhlas buat apa saja jangan kerana itu kerana ini. Kena wibulat cuci bersih insya-Allah kita akan boleh rasa. Ha tu dia. Lagi pula minuman sekadar mana tu? Baidha alazzatil lisyaribin. Minuman yang putih. Putih sekadar mana nah? Putih tak seperti di antara putih dunia. Lagi pula lazat yang lazat bagi sekalian minum gapo nama ni? Iaitu khamar dalam syurga esok. Tak ada dah arak dalam syurga esok ia ada tiap-tiap seorang tu sekurang tiga sungai. Nah, ia semua syurga bagi seorang tu orang syurga Firdaus, syurga Jannatul Na'im, syurga Jannatul Ma'wa. Tiap-tiap orang ada beberapa sungai. Satu sungai daripada Nusa Madu. Maka sungai Nusa Madu sekurang tu tiga. Tiga sungai. Menisai madu tu cuci bersih. Tak ada ngeliling ke apa. Oleh itulah saya dah perhatilah. Yang beberapa ramai duk bawa nisai madu wari ke saya lah. Kalau orang ambil nisai madu bercampur ngeliling. Bila kita sipir lama ya bergodok naik liling ada tu. Kalau orang ambil dengan cuci bersih sudah tak ada liling. Taruh beberapa tahun pun ia tak akan punah. Kemarin nak yang nisai madu di dalam syurga esok sekurang-kurang kita dapat boleh tiga butir sungai nisai madu. Nisai madu kau minum kau sedap. Kau minum kau sedap. Suci daripada di antaranya liling dia. Hana. Dan tiga sungai sekurang-kurang daripada sungai arak. Ada data pada hadis. Siapa dia pernah minum arak dunia. Tuhan tak akan we minum di dalam syurga esok. Malaikat dia taubat. Oleh itulah saya selalu duduk sesemuanya. Tak kira orang muda, kira orang tua kau. Jauhilah daripada minum berkaya mabuk di atas dunia. Kerana setelah kita sudah rasa minum mabuk di atas dunia. Tuhan akan haram di antaranya. Pasal dua cara. Satu sekaya mati tidak taubat. Maka dia akan masuk neraka. Maka neraka tak ada di antaranya arak. Dan sekiranya di antara dia tu diperhalakan minat arak. Maka kekalan neraka. Maka tak boleh minum sama sekali. Oleh tu masa lagi masa dia ada. Kita melaluilah kembali kepada Allah. Dan kita melalui di antara taubat. Taubat bukan bahasanya payah. We berasa beci tak sih dah. Orang sebut kata arak tak sih dengar dah. Tengok. Nah, almarhumullah Tok Nibadah saya dah cerita. Ia kata masalah taubat ni nak menunjuk kata bahawa sebenarnya bani supaya kita beci kepada satu orang. Supaya Haji Mansur ni katakanlah ia pernah rapat ngasih sama Allah. Satu hari sama Allah khianat dia. Bila sebut nama dia tu cibulih tak sedengar. Gadah teriak dari Haji Mansur teriak. Supaya salah satu orang tu ia pesa pulalu pernah berlaku berzina. Ia sudah melakukan zina
Bila dia sebut buat berzina, dia teriak. Sedih sepakan mengisak. Lepas dia tak usir tu. Dia kata, itu alamat orang taubat semati. Begitu kalau tak seminar, sebut harap. Dia pakai teriak. Sebut. Sengah tu tak boleh makan nasi. Pasal, tak usir dengar dah klaim harap ni. Sebab Sina Umayya tak usir rumbah sungguh. Sepakan tak usir curuh habis. Tu orang taubat hak sebenar-benar. Oleh tu, saya pun nak minta lah semua kita ni ada dengar di antara YouTube saya, nah, ataupun dengan lalui YouTube saya ni, budak muda-muda ke kita ketua ke jenis mana mabuk, kita boleh berhenti dah. Pasal kita akan nak rasa minum sedap dalam syurga esok. Arak dalam syurga masih lagi minum kau sedap, minum kau sedap, minum kau sedap. Tak seperti arak dunia. Lebih lagi di antara arak tak gapo dah. Hak dulu ada makan dulu agak parah. Bukan-bukan hak dulu ni. Mekong. Demo kata mekong ni tak ada panas telinga sungguh. Lepas tu nak ayat sikit weh. Tekah masa tu saya wahid tiaya hutan. Dia kata babo tak kena berdenok, babo nak banyak sebuni sutai. Pandai ada. Apa boleh terima dak tak tahu. Babo beli agak. Hai suruh apa beli agak. Sama kata babo minum arak. Babo beli arak, babo gaul dengan padi. Gaul jemur kata. Dek esok gaul pula jemur tiga kilo jauh, gaul tu kak. Babo gambu tempat yang hutan banyak mana. Babo kata macam ada gundi. Dia lepas bok boleh gundi. Bok pula, ya sedap dia. Begitu. Dia kata, bak tak kata lepas bok boleh gundi. Tapi nak cedak anyu. Dia kata, boleh sungguh kata babo. Demo sewak lagi dah. Lepas tu orang royak. Dia tak suka tak ayah hutan dan jinuk semua muka lain makan ni. Tapi dia kata pening semuti. Dia masih biasa minum lagi? Biasa dah. Tak bertambah tak serah. Mekong lah. Makan dah sekali. Bepa kan sakit lagi. Royak susunguh bepa. Makan dah. Wasa kan dah. Pening tak? Kaya. Lepas tu masa tak serah dah. Dia masa puasa dan biasa dah. Memang tak serah mudah-mudahan dah. Ni. Boleh tahu rasa dah. Kaya senguti dah. Bas panas lingu ke? Tu. Masya Allah. Lepas tu masa tak serah. Lepas tu obat dah. Ya. 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 Tuak masa? Tuak masa ya. Kata? Yalah memanglah dok menumbuk sambal tu. Yalah dah. Makan juga. Dak main kita lagi kita tak kita makan. Masya-Allah. Kita temu je makanlah tu buat. Yo mung jangan. Jangan sungguh tiba apa ni. Ya. Jangan sungguh jangan sungguh. Mung jangan. Kalau makan tu Ha. Betul gua orang mudah ya. Dia tak ada royak harah lah. Dia tua bijak aja. Bepa ke jangan. Bila perut butik tak menikah dan kahwin pun menikah kedak tak tahu. Kenapa ke tua ni? Masya-Allah ni deh. Tu dia satu rahmat pada Allah. Oleh tu nak minta hak siapa-siapa yang muda ko. Kalau main minum mabuk tu kita pakat berhenti dah. Dah jangan masuk dah. Kita nanti minum dan esok. Badu dah. Kak gua tapi dah minum banyak juga dah lah. Banyak terang go mat gua pergi midnight. Kejap sia dah. Terang dah. Itulah. Muja alhamdulillah. Ni makna gua boleh rasa belaka ni labo. Bila kita mari mengaji orang pernah rasa dah boleh royak. Pastor royak bukan royak untuk di antara nak gerak mak dak suruh tahu. Beberapa ni pening sungguh. Anak kaya sungguh. Dengan sebab kaya tak kena ke siapa bini nak roda dak itu. Murih deset. Terjalan dah murih panas telinga nama kata tak. Tu kita dah. Masya-Allah. Oleh tu insya-Allah kita semua dapat boleh mula syurga esok dah. Ziarah je masuk mana pakak minum tah kate suka. Ya teh mana ya ziarah esok lagu ni ya teh. Ya dah hari dia. Hari ni ziarah tok guru, hari ni ziarah saya, hari ni ziarah Nabi, hari ni ziarah gani. Esok. Ziarah esok tak payah buat kereta apa.
Dia ni dengar kereta weh nak pergi makan pulut macam mangsa. Esok dah bepa nak pergi mana hari tu siang sapah lah. Pas sapah tu bepa tak kena teh. Akik ada dah bidadari mai keliling selalu dah. Dak dah. Ani sabit tu dah waktu lagi nya kita. Nah. Insya-Allah kita semua berserta serga amin insya-Allah. Tu dia pas oleh tu hak saya nak besar sekali lagi kita ke betino ni. Tak sedek sekali ke dengan abang. Nah. Orang betino setelah yang masuk syurga sekali dengan abang, dia akan jadi raja. Bidadari semua tu jadi nak poli dia. Tapi kalau betino tak ada syurga tak ada ayatlah. Maka dia antara abang boleh milik di antaranya bidadari sekurang-kurang 70 orang. 70. Sebab bukan dia-dia orang jangan. Pipi dia tengok kenapa lah ni. Ni. Bidadari. Hebat. Tu dia. Macam berita mikir eh. Tu dia. Bersalahi khamar dunia. Yang arak dunia busuk ketika minum. Bau busuk. Hak ni dah. Khabar wangi. Khosda. Khabar wangi. Khosda. Khabar wangi. Khosda. Nah, sabit tu kalau kita agak nak minum hak ni, kita berhentilah tadi dia benar mabuk-mabuk. Hak ni saya megat nak suruh di antara pengajar saya hari ni, siapa hak dengar tu gak dan siapa dia hak tengok di Facebook tu gak, cece banyaklah. Seboleh-boleh mungkin kita masih lagi ada peluang khususnya di daripada Maulid Rasul kita niat we baik-baik tawassullah dengan Nabi untuk we jadi terkatuk mata hati tak berasa ingin nak minum benda mabuk dunia. Kerana kita rindu cinta nak minum sekali dengan Nabi Yina sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok, iaitulah minum arak yang Allah Taala cedek. Setiap satu bilik syurga ada 3 sungai arak. 3 sungai arak saja. Lepas tu 3 sungai sekuel pada susu. Susu je masuk Allah bersih. Tak ada punuh ke bawah susu syurga esok. Dan ada di antara air biasa. 3 semua nama di syurga esok. Untuk siap sedia kita. Dan bagai buah-buah tadi tu lain-lain saja. Buah ni beberapa bagai buah. Kau makan kau sedap. Kau makan kau sedap. Lepas tu di antaranya. Tak ada berok tak ketuk. Hanya jenis makan tubik dengan peluh. Peluh tubik esok bau kasturi. Sedap. Subuk bau. Tak ada sakit. Tak ada demik. Tak kena semai. Tak ada apa. Dok dah. Nah, hari ni dia tengok zat Allah Ta'ala. Hari ni jumpa di antara tok guru. Hari ni jumpa sarapak. Hari ni pergi ziarah ayah. Masing-masing tewak siap lah akhirat esok. Dan seminggu tu empat tidur dunia ni ada tu. Setengah riwayat mengatakan gitu. Tapi sebut kata hari, nak kata hari lagu mananya. Sedangkan matahari tak ada dah. Berapa ni di antara terasa mari. Terasa takdir mari di situ. Kerana panggil hari-hari kena ada di antara matahari gelak cerah. Dia tak ada gelak cerah dah. Lepas bila tak ada gelak cerah, nak tahu rantai cerahnya. Dia terkata dengan tabir. Serah kata dengan tabir. Bawa cerah, buka tabir. Tabir sebab tak ada kena pegang tangan pada otomatik dia selalu. Berasa lenguh weh, sepoyah ni sudah. Alah ni tak apa lah. Eh, duk apa, duk weh daging lembu lenguh weh. Berasa sudah pecek orang kecil hari dia bomo beluruk supaya pati. Cari bomo tu dia kerak dah lah. Buasa lenguh, sengah dia dari mari selalu dah. Lenguh tu mana tak nak wayak dengan. Sini. Tak dah. Dia mari selalu dah. Lepas tu orang betina semua ni tak ada dah dalam bilik dia tu. Apa orang betina ingin dunia? Jenis makalah bilik. Jenis ada makuk, jenis gelah, jenis gapo, jenis pakaianlah umum. Orang betina gila tu tahu bish akan rasa. Ha, nak minta kita semua cuba-cuba kita mikir hak ni tak deh. Saya bapa tak ada dah. Ning tepat hak sungguhnya. Dunia hok tengok gambar begini ni sebagai di antara permainan mata je. Benda hak kita dak rasa dunia comel huduh ni oh hok tu dia panggil benda menepat kita mimpi je. Hakikat tak sebenar hak sebenar dak akhirat esok. Ha, fikir ambil sendiri lah deh. Ha, tu dia. Lagi pula ya kata pula weh ya katanya la panilla fiha gaulun tidak padonyo ya kata nah
zaulun mana mihilak akan mana tidak padanya apa dia nya pada baydha iaitu lah arak putih tadi tu pening kepala tak hilak akan apa dunia ni bila makan arak kok batas stay dia 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 habis dak gitu kan macam mula nak keluk goda bining mula nak katok anak tu dia jadi masalah tu. Asabik itulah setengah-setengah orang yang nak suruh wicera bini waktu mabuk. Kita lagu mana ni nak menterima cerah dah puak. Ya tolak tika mabuk tu. Jatuh. Salih. Itu dia. Walahum anha yungzafun. Dan tidaklah mereka itu. Apa klik pada asan weh. Klik pada hamba yang mukhlikin tadi. Daripada pada baydha daripada arak tu memabukkan bersalah khamadunyu pada kedua-duanya mana mabuk lagi pening lagi busuk lagi hilang akal lagi oh beratlah pas kita dak kacau apanya dak kacanya. Nah kita sangat malu sekali cuba kita tengok di antaranya buruk dalam bukit buruk setelah di antaranya hidup mengandung. Buruk dok mengandung tapi masya Allah bapak ni pandai timi payo. Buruk di antara bila yang mengandung bapak berjalan dalam hutan gimik buah kayu gi rasa kalau masalah buah jadi mabuk jauh tu habis. Jauh tu habis, jauh buah tu habis buruk di pada bukit. Takut anak yang kecil gi makan dia mabuk. Hani nak kata benar buruk di antaranya pandai berkira. Tapi dan kita manusia nah usaha cai mana mabuk masuklah tubuh ha usaha mabuk bolehlah tubuh sebenarnya mana mabuk akan dijauhkan tapi dia usaha masuklah tubuh hak inilah bertuah dengan kita ni dah bertuah begitu lalu Allah tu dia laginya wa indahum qasiratut tarfi. Dan pada sisi mereka itu pia ahli syurga tu pada selalu ahli syurga dengan hamba ikhlas tak ada tu lah dah tu bi berapa banyak isteri banyak mana weh ha ya tak ayat dalam ni dalam hadis sebut dia kata kashful ghaibiyah 80 70 banyak keriat di bawah 70 seseorang ia menyimpan padangan mereka itu apa dia banyak isteri tu atas suami mereka itu duk hari-hari sipir nak wis suami nak dia semacam-macam sabit kali mengerti-retina dunia ni ia kena pisah isih tubuh nak lagu mana agak-agak kata abel dia tersenuk dengan dia kau ni lama satu sabit kali bini pandai isih kat abel klik serenuk semua nah tahu lebih ke abel klik jauh-jauh buat orang kok betul kok no kau tak klik tu gak ha selalu tu gak duk di putu mu pitu rumah bau serbok dah dia tu bai para sabik apa kasih kak we sangat dia tu kan bai pa klik di antaranya mota ke bukit ha tu dia jumpa serah lalu dah sabik kita gak betina kena siap sedia sabik betina pesan jenis kira ni kan dia cari jalan mana musyarat sama betina dia hei. Buat lagu mana agak tertubuh hamba jadi biasa tu eh. Orang jenis panah ya tak jauh royak. Setengah tu tak royak berserbah. Dah kita tak pernah sipai. Tangan pula dah kerah. Lebih pada bergerak injing-injing lagi. Apa macam mana abang nak begitu. Dah kata hai saya tengok. Teka saya pergi di Kedah. Pondok Haji Soleh Sik. Masa lagi duduk 3 hari sekarang anak ngaji dengan saya. Anak saya Yazid tu. Yang ngaji dengan saya di dalam serta pula dia tak tinggal. Dia baca kitab sebut nama sama nama saya budak dia royak. Sepakat budak dia Kedah nak kenal mana babu mai duk sebut. Kemudian saya duduk situ sekosma saya nak pergi ke Yami. Masa saya duduk nebada duduk dalam duduk di sepanjang. Duduk sepanjang tu. Saya pergi di antar di Malaysia. Maka Yazid anak dia suruh jumpa dengan babu dia lah. Di situ saya berkecek Allah orang wirid saya banyak di situ. Masuk dalam bilik makan tu gak. Nak wayak temama dia siap sedia tempat makan babo kan dia boleh hamba molek untuk babo yo.
lembek tak situ mulai. Yapanya cumi yapa. Dia kata masya Allah mama. Aneh-aneh. Asal itu sebelum kita buat uya digining. Abis tak sia sekali. Kita buat sebelum jadi mulai. Ha, siap sedia mulai. Ha, selalu bebe. Mari masuk makan bebe. Bebe lagi pula. Duk sekali masuk di antara bubuh lah. Di antara makan lagi. Mari apa cuba-cuba bepa. Buat lagi ni bepa. Daripada waktu sama modal eh. Walaupun budu pun. Baik budu. Boh dari tina-tina. Boleh kita wasa rana. Jemasa wasa rana. Tak wasa rana ko. Ya berasa sekali itu. Ini pada dah. Dia buat tanya tu email lah kita ni. Duk makan dia tuk-tuk buh nasi dah pinggir kita. Buh tak. Wasa rana. Wasa rana kita. Sabit dia mata almarhumullah boleh tak jom. Ya makan dia hidai sekali ke. Ya ambil buh lah dia tak akhir. Mulah tuk dalam biasa ni. Mulah tuk dalam ni. Kalau nasi tuk pakai tupuh. Ya kutip boleh pinggir makan lah. Ya tuk-tuk berkat. Sabit tuk pakai tengok tak sabit tupuh lah. Ya kutip. Ha tu. Lagi pula mulah tok dalo ni hingga sapa mulai mukluk. Mulai mukluk nak oyak tu babo kita sepanjang lagi semalam lagi oyak tu. Ya beso bumai tu. Ya beso sekali gila majlis. Mulah tok dalo wak mukluk. Ya baca ko ho. Ya mulah tok pederahlah ha ya kata. Mulah tok dalo ni kalau bulan mukluk boleh dikatakan ya baca bzang sehabis suara dia. Ya mengkurung 3 malam tak akan tidur be. Turungan aljon nantinya sedak suara dia. Cina pecah tekuk-tekuk dia. Sabit yang bergalak tu sekiranya oleh makhluk ni dia kata. Nak minta lah. Orang kapung kata. Boleh selawat lah. Dia kata tahu. Dia kata kalau tak dipanggil babo. Panggil orang meriam lagi berselawat. Pakat selak di rumah. Dia kata yang bergalak sekiranya. Dia kata kalau tak ada duit. Bertai duit dia pun tak apa. Dulu. Buatlah seboleh-boleh. Tunya nak suruh pakat buat ni. Sabit saya sebelum nak minta kita semua ni seluruh. Sabit telah-lah ni tahu tak lah ni. Learning ni. Di antara ni Faransik. So belilah bagai Faransik. Baboli munduk perakak teruh. Yang menotai teruh. Satu ketika isteri lagi dia nyai. Beli beg bukan harga murah. 8,000, 9,000. Tapi made in Faransik. Tau gitu. Minta tak leh boh 8,000 taruh susu. Buat apa? Fransip menetehkan Nabi kita. Sehingga ambil tulis rupa Nabi di dinding itu hina Nabi. Lalu itulah dunia dan seluruh dunia pakat istiha tibik. Selama mana orang Fransip demi hinakan Nabi. Selama itulah tak saya masuk pada negeri. Bergetarlah ni. Selama mana boleh demo di atas mengaku kata nak meliakan Nabi. Nak hormat Nabi. Nak ikut Nabi, nak ikut semula pula. Tak sebelilah semungkin bagi Fransik. Dia hak. Pasal dia orang menetekan mulia Rasul, hinukan Nabi. Pak kita wasa rana orang hinukan Nabi. Abu Lahab. Pak saudara Nabi. Sedangkan dia kufur. Tapi setelah dia hantar Suhaibah hamba dari royak. Kata, hey Abu Lahab. Anak saudara dia mau tubik dah. Dia pun selalu di antaranya akak mereka Suhaibah. Lalu tu setiap hari senar dia terlepas para azab. Lepas tu boleh minum air semua api neraka tak makan. Lalu tu lah orang agama asing. Walaupun tak saya berimeh tapi ada cinta kepada Rasulullah. Sehingga dia tak dapat hari senar dia lepaskan azab. Apakah kita di antara orang yang ada jiwa ke Rasulullah? Macam mana di antara kita nak tinggal selawatkan Nabi. Renu ke Nabi. Habis kalau kita boleh tengok muka Nabi. Tak boleh tengok muka yang lain. Nabi muka dia tengok. Kalau dia mimpi tengok atau amam tengok Nabi. Tapi boleh belakang. Bukan Nabi. Nabi tak akan boleh belakang sama sekali. Nah. Sebab itulah cuba kita tengok hak pergi buat umrah baru ni. Haji Mansur. Yateh. Epa. Bedding. Hak saya boleh tunjuk tanya Yan. Bedding kita bukan sama. Dia nak pergi di antara diradah. Nak semai celah tu. Lepas tu saya royak dia. Ingat usia ngamang dah. Royak-royak dia jawab. Ajib dia kata babo. Boleh semai di situ. Tubik pula dia tu. Dia boleh baca doa arak-arak. Ngat tak kabar apa di antara sapar kubur Nabi. Dengan sebab hati dia nak. Ya teh dia royak dia. Wasa pelik kau dah. Wasa orang pegang tangan pergi dia. Sabit tu lah kalau orang cinta ke Rasulullah sungguh.
Hingga siapa ke orang nak cerita semua sebelum siapa Rasulullah ke tangan teriak dah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Siapa ke begitu ke? Ke siapa? Jangan dah nak gismaya tepi mimbar dengan ma baina mimbari wa radati riyadul jannah. Usah tak tidur. Tak tidur nak ditunggu. Tak ada. Serenuknya. Memang dah lah. Siapakah saya boleh buat masa gih itu? Gini. Mari ikut terpakat gila kita. Ha, yah naik serang sudah. Ha, ha, yetih pula. Nak boleh semaya di situnya. Kena berebut tak boleh dah. Sabit saya ni Masya Allah. Tak berasa ke mana dengan Rasulullah. Nah berasa. Ih. Ayat tak boleh. Tengok di antaranya. Bilal. Hati dia dengan Nabi semua. Setelah Nabi mati itu dia kata aku tak sebel. Abu Bakar minta tak si. Sayyidina Umar minta tak si. Sayyidina Uthman minta tak si. Ali minta tak si. Dia tak royak. Akhirnya tanya. Aku bila aku sebut nama Nabi. Aku terasa Nabi duduk depan aku. Aku sebut. Pada Nabi sudah kembali kepada rahmatillah. Akhir sekali dia menghormat. Sebagai hormat ke Hasan Hussein. Hasan Hussein kata kan. Hei Bilal, saya selalu dengar tok saya di antara Abu Qasim selalu sebut-sebut kata angkau suara yang baik, sedangkan tu kebel bagi dia minta bel sikit. Dia tak sempat oleh bel, bel. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad dumbuh. Gepoh dia. Kamana setelah dia sebut ashhadu anna Rasulullah, orang betino tu habis. Dia kata ana Rasulullah hidup semula. Rasulullah hidup semula. Pasal apa? Kerana bila dia tak kata seru nama melainkan Nabi duduk depan. Lalu tu dia tubik gepoh Bilal. Orang tu lah tamu semula pula. Pasal bila datang hati yang mau tak boleh duduk dekat ke Rasulullah. Sebut Rasulullah tak boleh. Sebut sahabat kita bila kita okay? Sebut akan sebut kita tak kasih Tok Guru. Sebut nama Tok Guru menangis teriak sahabat saya ni betul-betul. Kalau sebut Tok Guru saya bawa buah nabadah saya teriak lalu. Sahabat saya sebut-sebut. Sebut kalau depan Tok Guru saya sebut apa kita sepanjang-sepanjang. Saya sebut Tok Guru. Ingat pasal. Ingat kata hukama laula murabbi lama araftu rabbi. Kalau tak ada ke tujuh asuh saya. Tak ada tujuh mengasuh saya. Saya tak kenal Tuhan. Boleh kenal di antara Tuhan sifat 20 tak ada pada awalan hajar saya. Ya, duk kelebek mata saya dia sudah tu saya pergi di dalam dah tak dalam tu kelebek saya. Bawa tasmanya tu kelebek saya, gi pula di Yaman Habib Umar tu kelebek saya. Siapa sabit saya terkat budi dengan Tok Guru. Habib laulal murabbi lama araftu rabbi. Sekira kalau tak ada orang tujuh kelebek bela kita, tentu tak boleh kenal Tuhan. Nah, oleh itulah tak lain tak bukan kita jangan jangan begitulah antara besar kitanya. Nah, cuba-cuba kita pakai itu tengoklah. Kita dah tercinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu saya nak pesanlah sekiranya kalau buat mukluk mana gapo ada kemudahan supaya bebas, di mana kawasan buat sekadar di antara we makan ni boleh buat tapai tak tak tapai lagi. Supaya ni Haji Masud nak buat mukluk satu ni. Cuba boleh hak kita semua ni kak. Eh? Esok dah ha, sepuluh kata boleh buat pergi jamu. Tak ada jamu tak apa dah. Ibu kata pergi sahaja ha, pengak. Bapak ni isteri je kat awal dia boleh buat ke tapai. Buat ke tapai. Buat ke sikit boleh jamu. Untuk buat besar mulai dari Rasul juga. Tak banyak pun sikit. Tak kata kan? InsyaAllah nah. Ni kau tak orang buat mulut nanti kerungkan. Minta kau nak apa. Buat pun oh, kita tak buat tu. Baik. Ini tak nak kena tak kena. Tidiana ha, oleh tu tempat nak serti kata kan bidan dari di dalam serga esok ia siap sedia ceruluh pakjik untuk sipir tubuh pandangan di atas suami sahaja tidak pandang pada yang lain sehingga tu laki tengok tak saya tengok dah lain. Oleh tu kita jadi bini buat lagu mana we abel ni tengok kita sahaja tak tengok kalan mesti kita kena siap sedia tubuh kita. Buat lagu mana, nak buat abel tu serenuk, tengok lagu mana cara. Barulah dia tak nak jadi beragai. Pasal kerana cantik suami pada mata mereka itu. Suami tengok Allah comelnya. Janguknya tak boleh ke lain. Tak, dah. Banin mana? Banin bila kita tengok kereta hak mulut. Nak pergi ke lain tak boleh dah pergi kereta tu. Ha, supaya Yahya ni pasal gila ke lembu.
Temu nubuh mulai ular juga. Tak kata kan? Nak kita tak lepas. Ini kita pun lagu tu lah. Nampak nah? Harap-harap lah kita cuba-cuba mikir sikit saya nak royak ni. Oleh tu, mata yang lagu mana weh? Ain, kata dia. Besar mata. Luas, eloknya. Orang tina dah mata bulat. Sabit kata ni kalau mata bulat, mata hitam dalam hitam, mata putih, bulu kuning tebal, ning hal nombor satu. Tapi payah, ha? Banyak mata berbual nak akik, gepik ni. Berbual nak akik, abis tanya nasib masuk lagi. Itu dia. Bila dari mata bulat, cuba tengok orang Arab, hok molek-molek. Ya parah dah, garak dah. Mata bulat, dalah. Ha tu, mata bulat dia pun luah. Bulat luah. Kita mata tak nak bulat. Bulat mulai ketinan nombor satu. Ha, terjanguknya. Kemudian dia setara mana nak? Ka'annahum baydum maknun. Seolah perempuan ahli syurga warnanya telur yang digebuh. Telur yang dibukus. Utas. Iaitu putih campur kuning sehabis elok warnanya perempuan pada orang Arab. Putih campur merah pada orang Ajam dan orang Rom. Orang Arab di sisi dia kan dia betina putih warna kunak kuning tu kak. Hak tu hak yang pegang nombor satu. Di sisi orang Arab, orang Cina kita ni kalau pada orang Arab, putih campur merah. Orang Rom, orang Itali cupih putih nak merah di sisi nombor satu dia. Orang Arab kalau lah orang putih nak awak kuning emas sikit, hak ni yang pegang kata orang adab nengok dia. Ada orang Rom, orang Thailand, orang Indonesia, orang Malaysia, bila putih capur merah, bila hak tu comel. Sambil orang Cina, kalau putih capur nak merah, comel. Ada pun orang Arab, dia antara pegang atau putih, capur nak kuning petelur rebuh tu. Ha, kulit bidadari esok, begitulah esoknya. Kemudian nampak pandai di sini, di sisi masing-masing. Di segi orang Arab, bidadari kulit lagu tu. Di sisi orang Ajam, kulit nak merah. Putih nak merah. Tak sama. Ni tu yang menjadi untuk wisrenok bagi abis. Ha, tengok tu yang beralih. Kalau orang pesing orang Ajam pesing kita ni, wujadi bidadari tu rupa seperti kita kena. Orang Arab, ahli keturunan Arab, yang suka orang betina, pesing kulit, putih, hawa nak kuning basah. Bidadari kot tu dia. Tak sama belaka tu. Ini kelebihan tahwi. Ha, setelah tu, fa'aqabala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Maka berhadap setengah mereka ahli syurga atas setengah. Bertanya perbara yang lalu dengan mereka oleh dunia. Belum kecek. Mana kata tak takut lupa tak imej payah lah dunia esok. Bagaimana? Bapa jumpa dengan Zekrah di antara Ilyas tanya. Ya hai, lembuh dia mesti mula dulu ya ambil di patah ayah tu boleh apa ke lu ya hai. Nah, iya pula tanya hai Syekh Mustafa, kau hak tadi umrah gitu, baik pagi pukul ramah, hak naik uta jatuh tu. Naik dah uta kita. Ndak dah. Ha lagu mana? Ai perik naik uta kita ingat dah ni. Saya tengok kata Imam Madinah ingat ada ramah dia saya tak tahu apa. Nak tengok dah. Ha jelah jelah. Insya-Allah mula pula deh. Insya-Allah tak insya-Allah. Insya-Allah tak depan ni tak tersilap berapa awak lepuk dia pula. Siapa ke Mekah, siapa ada tak eh lepuk dia dia. Masya-Allah. Amin. Amin insya-Allah. Ha boleh kecek tanya gimana dunia esok. Daripada fadilat nikmat Allah dan makrifah dan tauhid dan taatnya tak Allah boleh kecek esok. Ha siapa ha tak main payah buat roti. Boleh kecek esok tak main hai. Tak buat roti ke Zekrah pondok hari tu eh. Sedapnya berkecek. Ha ni nak royak tanya. Benda hidup dunia itu tak tak aku terlupa pun. Setelah tu tengok qala qailum minhum berkata setengah yang berkata di persetengah mereka ahli syurga eh ya kata inni kana li qarin bahwa aku itu adalah bagi aku kerabat kawan yang anggar bang apa ni yang ingkar bagi kubu ha ni apa bo akhirat esok tanya-tanya berkecek yang menteringat. Bapa, masalah pun bapa ada kenal ngak liah misal. Bo bakit esok tanya, "Eh, sarapa aku duduk mano?" Tanya. "Sarapa aku duduk mano?" Supaya ni gak, ah supaya Teh Haji Mansur ni sangat-sangat ayah teh kita gimana tak saya tinggal. Akhirat esok sekiranya kalau tak ada tanya duduk mano. Dia jawab kata, "Oh, orang tu ingkar baik kubur." Orang tu tak serga. Jadi jawab ke situ esok. Ini tugas kita tu.
Sabit tu akan ditanya esok. Setelah tu ia qulu, berkata ia bagi aku, ia kata a innaka laminal musaddiqin. Tak ada arah lah, ia kata adalah engkau hei misal aja maksud tanya ya teh. Engkau ya teh daripada golongan yang benar, daripada akik kubur aku tak ada arah, aku tak beriman dengan Allah. Aku rasa. Sabit tu seboleh kita ni kena pakat-pakat di antara jaga kita. We boleh duduk sekali dalam syurga esok insyaAllah. Nah. Oleh itu kata dia, a'idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamadinun. Adakah apabila kami mati dan kami jadi tanah dan tulang itu kami dibalas dan hisap? Lagi mereka itu ingkar akan bakit kubur pula. Hak tak, hak tak caya tu tolak lagi. Kita hak represent caya ni, esok boleh berkecek dengan dia. Akhir jawab tak ada arah lah. Ambon tak percaya. Dia kata kamu orang percaya. Sini khabar lah. Setelah tu, qala hal antum mutali'un. Kata oleh yang berkata, bagi siapa tu? Kepada ahli syurga. Yang lain lah. Dia kata, adakah kamu mahu memandang serta aku dalam neraka? Supaya kita lihat hal kawan aku yang ingkar bagi hari kiamat. Maka kata mereka tidak mahu. Apa? Gini, Tik Mipaya. Jadi di antara kita tanya esok. Seperti sepengar Tik Mipaya ni. Ngaduk dunia ada rapat ngasih sama Allah. Ngasih ada rapat sungguh dah. Gir mana pun dua orang ni lah. Gir beli lembu pun dua orang ni. Akhirnya dua orang ni lah. Setelah tu siapa masih ingat mari bapa tanya. Mereka duduk mana sangat rapat kawan. Nah, dalam hatu dia antara malaikat jawab tak ada adah orang tu dia tu engkar tak dapat masuk syurga. Tika tu malaikat tanya pula, adakah Tik Imin pai nak pergi berjumpa dengan dia ke? Tik Imin nak tengok dia sekadar dalam neraka. Tik Imin kata anah, tak si dah eh, tak si tak apa, takut si belah. Tak si tak si. Tak si eh. Ha, supaya tu supaya saya ada wayak ni. Supaya saya ada wayak ni. Supaya di antaranya orang biasa tolong kita ke. Okay? Kan dia di moyak tadi tu lah ni Allah. Duk legok roh dia. Apa apa? Kih gitu kih ni. Oh kita pun kata tak segi zairah ke. Wasa habis hati. Wasa habis hati. Pasal dia buat lagu tu ke TikTok kau molek ke demo. Demo tak begitu. Ha ni terberat ah. Kita harap kata molek. Ha ni nak katanya akhirat kelak begitu dia antaranya jadi. Oleh itu fattala afara'ahu fi siwahil jahim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Dan ni muka 155 betul.